Masukkan bawang merah yang sudah diiris, beserta bersama cabe yang sudah diiris. Agar matangnya merata. Lalu masukkan bawang putih yang sudah dimasukkan. Tomat. Dan tempe yang sudah dicicipin. Masukin sayurannya. Setelah santan mendidih, masukin sayurannya. Lalu diaduk-aduk. Kira-kira seperti ini. Ini adalah sayur sawi putih, atau sering orang Jawa, orang kampung bilang lebur. Aduk-aduk sayur sawi sampai terdicicip sudah enak. Sambil menunggu matang, sambil diaduk-aduk agar santan tidak pecah. Ambiar. Santan tidak ambiar, seperti lagunya Didi Kempot. Ambiar.